Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ikhwan Hidayat. Nah, sekarang nih masih jam 4 pagi. Subuh-subuh ini saya sudah berada di Soekarno-Hatta International Airport. Karena hari ini saya sedang ada perjalanan dinas menuju ke Banjarmasin. Kali ini saya akan naik pesawat Garuda Indonesia. Dan spesialnya untuk hari ini nih tanggal 5 Desember 2019 dan juga tanggal 6, 9, 10, dan 11 GA530 menggunakan pesawat wide body Airbus A330 seri 200. Pasti kalian sudah penasaran, ikutin terus perjalanan saya kali ini. Boarding ke pesawat pagi ini menggunakan shuttle bus bandara. Inilah pesawat wide body Garuda Indonesia yang akan menerbangkan saya ke Banjarmasin pagi ini. Papa Kilo Golf Papa 5 Airbus A330 seri 200. Di pesawat berbadan lebar ini terdapat dua kelas. Yang pertama yaitu kelas bisnis dengan 36 kursi dan juga kelas ekonomi dengan 186 kursi dengan konfigurasi 242. Pagi bro. Di mana bro? Di jendela. Kevin dan seluruh Kevin di bawah pimpinan Poster TikTok mengucapkan selamat datang pada penerbangan Garuda nomor penerbangan GA530 dengan tujuan Banjarmasin. Penerbangan ke Banjarmasin akan memakan waktu kurang lebih 1 jam dan 21 menit dan cuaca di perjalanan diramalkan sedikit berawan dan sedikit hujan ringan. Sekali lagi terima kasih untuk terbang bersama Garuda Indonesia, anggota dari Sky. Good morning ladies and gentlemen. Masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Jika perangkat elektronik Anda jatuh dan terselip di dalam kursi pesawat, segera panggil awak kabin untuk membantu. Pesawat ini memiliki 8 pintu darurat, 4 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Semua pintu darurat dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Di depan atau di samping kursi Anda dengan teliti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda. Thank you.
Tidak lama setelah cruising, para pramugari pun langsung mulai membagikan service untuk penerbangan kali ini. Sayangnya servis untuk penerbangan ke Banjarmasin saat ini sudah tidak lagi dibagikan makanan berat atau hot meals. Paper bag yang saya terima ini sama dengan paper bag yang saya terima dari penerbangan Surabaya ke Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut kalian bagaimana servis dari Garuda Indonesia saat ini? Silakan komentar di bawah. In-flight entertainment di pesawat ini menggunakan IV generasi lama. Tersedia dalam 3 bahasa, IV di sini menawarkan berbagai pilihan film, musik, dan juga permainan. Namun sayangnya untuk layar sentuhnya kurang responsif dan juga terdapat beberapa waktu untuk loading. Saya mengapresiasi awak kabin yang membagikan senyum selama bertugas. Saya mengisi waktu penerbangan dengan menonton film Lego Movie 2. Now it's time for lavatory inspection. Nah, sekarang gue udah ada di lavatorinya Garuda Indonesia Airbus A330 seri 200 di bagian belakang kelas ekonomi. Kita lihat lavatorinya seperti apa. Nah, ini di depan udah ada cermin dan ada lampu. Cakep. Terus kemudian di sini ada urinal toilet. Ada tisu, di sini ada listrik, lalu buat manggil kru. Tisu lagi, wastafelnya. Air nyala, kemudian ini sabun, dan ini ada tempat sampah, ada cup di sini, kemudian juga ada gantungan, klosetnya. Itu dia, overall bersih dan terawat baik, good job Garuda Indonesia. Jadi walaupun ini pesawatnya udah agak berumur, namun lavatorinya tetap terjaga dengan baik. Dan tadi di kursi IV-nya yang lama dan memang agak kurang responsif, cuman kontennya sih saya rasa sih sama aja dengan IV-IV yang lain.
Bapak dan Ibu terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Samsudin Nur di Banjarbaru. Selamat datang di Banjarmasin. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan, dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Pengambilan bagasi khusus penumpang bisnis kelas dan anggota SkyTeam Elitas dilakukan di Premium Baggage Collection Area di Terminal Kedatangan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Dari sisi jendela tempat saya duduk, kita dapat melihat terminal baru Bandara Banjarmasin Syamsuddin Nur. Sayangnya saat penerbangan ini, terminal tersebut belum dibuka. Makasih ya, Mbak. Bye. Terima kasih Papa Kilo Golf, Papa 5, dan juga kru GA530 untuk penerbangan yang menyenangkan pagi ini. Saya pun melanjutkan perjalanan dinas saya menuju ke Barito Kuala, melewati Lingkar Utara atau Trans Kalimantan. Sekarang kita lagi ada di Barito Kuala. Ke Banjarmasin belum lengkap tanpa kulineran. Saya pun mencoba masakan ikan bakar patin. Dulu masih tepung ya? Iya, iya. Sekarang udah rame ya. Kalau di bisnis diesel ini kayaknya antara... Menjelang sore, saya kembali ke bandara untuk pulang kembali ke Jakarta. Ada pelangi lagi. Sekarang waktunya untuk balik ke Jakarta, berarti sampai di sini dulu vlog kali ini. Terima kasih udah nonton dari tadi awal berangkat sampai pulang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.